Revo Business memiliki misi untuk menjadi everyday business app dan everyday business portalnya dari perusahaan-perusahaan. Kalau apa sih bedanya Grab for Business yang di portal dan juga di aplikasi? Kalau untuk karyawan sendiri, itu aplikasinya tetap sama, yaitu Grab. Jadi tidak ada hassle ataupun tidak ada suatu keharusan dari karyawannya harus ganti aplikasi. Tetap satu One Grab, Grab application. Pembedanya adalah ketika karyawan tersebut sudah didaftarkan oleh HR ataupun GA-nya dari masing-masing employee, masing-masing perusahaan di portal, maka dengan sendirinya di aplikasi tersebut tagging-nya bisa diubah, apakah dia berlaku sebagai personal ataukah dia berlaku sebagai bisnis. Jadi sekali lagi, tidak ada perbedaan untuk sebagai user, yaitu employee ataupun karyawan dari perusahaan, tetap aplikasinya sama, namun di back end-nya perusahaan tersebut harus mendaftarkan karyawan-karyawan yang eligible memakai Grab for Business. Ini juga inklusif, jadi bukan hanya bisnis yang besar, corporate yang besar, tapi juga sampai ke seluruh small atau medium enterprise. Nah, seperti apa layanan-layanan tersebut? Saya minta izin untuk backtrack sedikit. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara overall strateginya dalam Grab ini, layanan-layanan inovasi ini sebenarnya masuknya di mana gitu ya. Kita sendiri di ride hailing atau transportasi online itu sudah memimpin di Indonesia dengan market share sudah 60% untuk dua roda dan 70% untuk empat roda. Hari ini, Grab meluncurkan Grab for Business, layanan untuk solusi digital untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Mengapa join dengan Grab for Business? Karena kami memberikan solusi digital yang dapat memberikan efisiensi kepada perusahaan, terutama di dalam waktu dan juga di dalam biaya. Lalu kemudian kami juga bisa meningkatkan productivity daripada employee ataupun karyawan dari perusahaan, semuanya serba on demand dan serba fleksibel. Dan yang terakhir tentunya adalah memberikan perusahaan kontrol terhadap apa yang terjadi dalam employee-nya, baik itu untuk business transportation maupun untuk business delivery dan juga nantinya sampai kepada GrabFood. Nah, dengan tiga value proposition ini, jangan khawatir untuk join kepada GrabFood Business.